Penyampai radio Suria FM Syarifah Syahira semalam telah mendapat menantu baru apabila anak pertamanya Alicia selamat melangsungkan perkahwinan dengan jejaka pilihan. Alicia yang juga anak penyanyi J. Ali dilihat cantik menggayakan busana serba putih, sedondon dengan suami tercinta. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Dalam perkongsian di Instastory Syarifah Syahira, dapat dilihat wanita itu menangis melepaskan anak sulungnya yang berusia 23 tahun itu memulakan kehidupan sebagai isteri. Namun dalam keadaan menangis, Syira sempat lagi dilihat membuat gelagat kelakar. Menerusi Instagram Syarifah Syahira atau mesra disapa Syira, Alicia telah dinikahkan sendiri oleh J. Ali atau nama sebenarnya Tahir bin Ali, di samping didampingi oleh bapa tirinya pelakon Ijoy Azhari. Majlis pernikahan tersebut dilihat begitu santai, lebih-lebih lagi apabila ahli keluarga mereka sangat mesra, membuatkan situasi menjadi ceria apatah lagi dengan gelagat Syira yang kelakar. Wah, mana dia? Salam, alamak. Baik, aku tak pakai pun. Wahai Muhammad Zulhisyam bin Muhammad Abidin, jawab pertanyaan saya, adakah nama kamu ini benar sebenarnya? Benar. Amin. Boleh kan? Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Alicia binti Tahir dengan mas kawinnya RM82 tunai. Aku terima nikah Alicia binti Tahir dengan mas kawinnya RM82 tunai. Macam mana saksi? Sah? Sah. Sah? Siapa? Sah. Sah. Betul. Tak jawab macam Alicia. Aku pula jadi sah. Macam tu lagi okey? Alhamdulillah. Di ruangan komen, rata-rata meninggalkan komen dengan mengucapkan tahniah kepada Syarifah Syahira. Apapun tahniah buat Syira dapat menantu pertama. Semoga perkahwinan anak sulung Syira berkekalan hingga akhir hayat.